Selamat siang teman-teman. Hari ini aku kembali lagi ke Terminal Cepu, tapi sekarang nggak sore ya, melainkan jam 11 kurang 5 menit. Kita ngevlog di sini dulu teman-teman. Kita pantau-pantau perkembangan karena aku masih penasaran kemarin bisnya parkir di mana ya kalau sore teman-teman, karena parkirannya kan kayaknya kan masih apa ya, sempit ya. Nah, aku penasaran, jadi aku kesini lagi di waktu keberangkatan angkatan siang teman-teman. Tapi kemungkinan ya, kemungkinan hari ini pasti nggak begitu banyak armada yang start dari sini. Karena apa? Karena ini kan sudah masuk libur Idul Adha teman-teman ya. Otomatis penumpang menumpuk di arah barat, di barat ke arah timur teman-teman ya. Jadi keberangkatan dari timur yang pasti agak sepi teman-teman ya. Tapi kita coba keliling dulu karena beberapa ada lumayan banyak bisnya, ada Garuda Mas sama Zentrum, Brian juga ada, terus ada Budiman di belakang kelihatan teman-teman ya. Kita coba nanti muter-muter teman-teman ya. Jangan lupa untuk ditinggalkan komen dan like agar aku lebih semangat lagi untuk membangun channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Zentrum yang baru datang dari barat teman-teman ya. Oh iya, aku baru ingat nih, baru ngeh kalau dulu ini ya, Gapura 2 itu kan dulu sebagai pintu masuknya teman-teman ya. Kalau masih ingat di terminal lama pas belum dibangun itu buat apa, buat pintu masuknya bis-bis angkot yang masuk ke terminal. Jadi untuk pagernya ya, pagernya itu masih lama, masih dipertahankan dari sana, ujung sana sampai ujung sini teman-teman. Masih dipertahankan untuk pagernya teman-teman. Cuman dicat ulang biar lebih menarik lagi teman-teman. Ada laju prima baru datang dari arah Bojonegoro, dari tipe Bojonegoro. Jam 11 baru masuk ya. Kemungkinan nanti banyak bis yang berangkat lebih awal teman-teman. Karena penumpang pasti sepi, bis diarahkan untuk putar balik lagi teman-teman ya. Ini laju prima LP berapa ini? LP248 teman-teman. Tipe Bojonegoro. Masuk apa enggak ya? Kira-kira penasaran. Olah ramah masuk sih. Jaya Utama ke arah Oso Wilangun teman-teman. Kok masuk? Lah ini loh yang tak tunggu ini. Gimana sih? Nah, ini buat shelter keberangkatan. Jaya Utama ke arah, tulisannya sih ke arah Malang teman-teman, tadi tak baca, ketemu di jalannya belakang, tapi banyak kok Surabaya, Bojonegoro, Cepu teman-teman. Memang sepi ya dari sini. Kalau dari Surabaya nanti masih ramai. Disana Malang ya. Kayak lagi jam depannya Arum Dalu deh teman-teman. Kayak sih ya. Belakang ini berarti Arum Dalu ke arah Bungur Asih. Berangkatan dari Terminal Purwodadi 10.45. Kalau ini nggak tahu sih dari Purwodadi jam berapa. Nyampe Terminal Cepu jam 11.5 menit teman-teman. Kalau pengen bareng ya silakan. Ekonomi non asli. Kita berangkat, kita lihat-lihat ke agen-agennya teman-teman ya. Oh, kita bisa lewat sini teman-teman. Langsung ke belakang. Deretan agen. Ramai ya, lumayan ramai posisi ini teman-teman. Ada tulisannya ya, para keluar, ruang tunggu, laktasi, smoking area, ATM, toilet. Ruang tunggu nih, ini ruang apa ini? Gitu?
luas banget ya. Ini ruang apa toh ya? Masih luas banget tapi masih kotor, teman-teman. Belum masih luas banget ya iki ya. Buat ruang apa kurang tahu ya, tapi kok anune kok iku ya? Panas kan apa ya? Yang ruang tunggunya, teman-teman. Tahu banget. Ternyata parkiran belakang ramai banget, teman-teman. Yuh, kayak gini teman-teman ya. Asli sumpek ya. Asli menurutku sumpek sih. Kalau kayak gini teman-teman. Yo. Lu ana Jaya Utama loro ya. Malang Cepu sama Bojonegoro. Malang Cepu teman-teman. Kedua apalah. Seperti ini penampakan di siang hari ya. Kalau kemarin sore-sore kan nggak begitu ramai. Ini masih ramai banget. Ini belum normal ya. Kalau normal mungkin lebih ramai, teman-teman ya. Karena apa? Karena armada untuk hari ini pasti banyak lebih ke dari arah barat ke timur, teman-teman ya. Haryanto juga nggak tahu sih parkir di mana. Asli sumpek banget ya. Lihatlah. Jadi lewat tengah-tengah ya parkirnya. Armada nanti bis yang akan masuk ke terminal lewat tengah-tengah antara bis-bis yang parkir, teman-teman. Mari ku sumpah deh. Ini dulu ya, kira-kira yang banyak yang parkir armada apa ya? Garuda Mas atau Berlian atau Laju Prima. Kita mulai hitung, teman-teman ya. Dari arah sana ada dua Laju Prima. Terus Sinar Jaya, ini Garuda Mas sampai Ngu. Jaya Utama 2, terus Budiman ke arah Tasik, teman-teman. Sama ada osornya Garuda Mas, teman-teman. Pakai SR3 XHD Prem. Belakangnya Garuda Mas, Garuda Mas. Terus ada Brian Jaya, dominansi Garuda Mas tetap ya. Oke, Laju Prima ada yang baru datang, teman-teman. Kita ke sana, coba kita lihat-lihat, teman-teman. Oke, contoh ketika armada baru masuk terminal Cepu. Oh, jadi kelihatan sumpek banget ya. Kalau ini belum seberapa menurutku. Belum rame-ramenya ya ini. Oh, ganteng banget SR3 OC51836 R suspensi Berian Jaya. Nggak ada jetpass nih, Ma ya. Dominasi ya. Tetap Garuda Mas. Nah, latex. Iba Putra arah Bandung. Laju Prima lagi. Oh, Iba Putra. Kayak di kayak. Putra Jetbus 3. Pusatnya di Bandung, Purwodadi. Non ekonomi. Jalan 2 berarti. Ada Putra, oh ada Berlian juga sama Zentrum MK, teman. Kayak gini, teman-teman. Ternyata ya tulisan ini cuma banner, teman-teman. Ternyata, tapi kira papan atau gimana? Ternyata cuma banner, teman. Untuk tamannya belum jadi, teman-teman, masih abangan ya. Ingin parkir lah, sih panas banget nih, karena kayak wit-wita nih. Sumpah panas banget. Di arah sini loh, panas sampai sore panas banget nih. Parkirannya ya, wah. Jokpo sampai umup no, parkirnya gini. Terus bokongmu pokoknya. Akhirnya keren ya. Nunggu pohon-pohonnya tumbuh besar nih. Biar tambah keren, teman-teman. Ini dia penampakan dari depan, emang gokil sih terminal ini, asli sih gokil. Perkantoran, kantor-kantornya, teman-teman. Sebelah sini kantor-kantornya. Oh, no, bapak-bapak itu kantor. Rame pokoknya.
habis gitu ya. Monggo Kak. Masuk ke sini teman-teman. Oh, masuk dari sini. Ditembusin gitu, Kak. Masuk sini terus fasilitasnya no TV, teman-teman. Nah, di sana ya bisa langsung ke apa shelter pemberangkatan tadi. Sana Jakarta, Bogor, Merak, Tangerang, baca sendiri teman-teman. Insyaallah toilet sebelah sini. Oh, tembusnya sini. Oh, ini toiletnya teman-teman. Toiletnya kayak gini. Ini buka burung enggak tahu sih. Keren sih. Si toiletnya teman-teman. Kayak gini toiletnya teman-teman ya. Banyak ya. Banyak terus. Dan kacanya juga. Ya. Gak ben ganteng sih teman-teman. Oke. Asik keren deh terminal Cipue. Ini ada toilet buat dis. Buat orang-orang yang berkebutuhan khusus teman-teman ya. Masih keren sih. Keren mantep terminal Cipue. Semoga terminal Pati bisa dibuat kayak gini juga biar rame. Banyak yang sudah mulai masuk teman-teman ya. Bis-bisnya. Ini ruang untuk musola teman-teman. Tempat wudhunya. Ini musolanya. Luas banget. AC-nan teman-teman. Ya, dua. Ini konsepnya gimana teman-teman ya? Konsepnya gimana ya? Panas banget toh. Ini panas ini, asli panas. Konsepnya gimana kurang paham teman-teman. Ini ruang apa kurang paham ya? Tapi keren, tapi kanggunya kanggu apa kurang paham teman-teman. Banyak ya aktivitas terminal ini walaupun belum jadi sudah ramai teman-teman. Kita balik ke sini lagi titik awal tadi kita masuk ya, deket sama agen bis-bis malam teman-teman. Ada brilingnya teman-teman. Deretan agen, aku belum nemu Pak Haryanto ya. Belum ada yang masuk Pak Haryanto. Pak kosong ya. Haryanto ampun. Bala Kencana, Hendoyo. Bala Kencana kayaknya sudah off deh. Iga Putra. Mantap. Garuda Mas nih. Paling rame Naruto ini. Mas. Laju, PS Narjaya, Keramat Jati, Garuda Mas 2. Gunung Mas berangkat dari Terminal Cepu ke arah Ngawi. Tujuannya Cepu Ngawi teman-teman. Nah, mau ke arah Ngawi bisa ya. Apa? Berangkat dari sini teman-teman. Haryanto nggak ada yang masuk ya teman-teman ya. Ya, mulai banyak yang masuk. Bentar lagi berangkat berarti. Oke, kita tunggu di apa? Kita keluar gimana teman-teman? Biar bisa lihat view-nya pas bis keluar dari terminal. Kan kayaknya keren, Pak ya. Iya gak sih? Zentrum MK Madu Bis Mall Zentrum. Seperti ini view-nya ketika bis keluar dari terminal. Yuk ke sana. Kalau kayak gini belum ketutupan area parkir nanti teman-teman. Jadi view-nya masih luas. Dian Jaya emang terkenal berangkat paling gasik. Dimanapun itu teman-teman.
Sayangnya nggak ada jet bus 5 single class ya teman-teman ya, yang warna biru itu. Kita tunggu kok. Ceprima yang kedua yang keluar dari terminal Cepu pada siang hari ini teman-teman. Lumayan dapat penumpang ya, sekitar 5 atau 6 gitu teman-teman ya. Lumayan banyak ternyata. Masih banyak juga ya yang berangkat ke arah Jabodetabek teman-teman. Di saat yang lain ke arah timur ternyata masih lumayan loh. Dapat satu lagi yang ikut teman-teman. Kita maju, coba maju dulu, kita lihat view-nya ketika keluar dari terminal Cepu ini teman-teman ya. Asli keren sih. Cuman panasnya ra umum teman-teman. Asli panas banget ya. Dominasi livery gambar burung ya untuk daerah Cepu Purwodadi ini. Mulai laju prima Garuda Mas Berlian Jaya. 3 PO besar yang mengisi rute tengah ini teman-teman. Yang Grege. VIP plus, VIP plus apa eksekutif ya. Masuk terminal. Kita lihat. Aku malah penasaran double deckernya kalau masuk sini. Auto ganteng ya. Naik dulu langsung. Salah satu armada boysnya milik PO, apa PO Garuda Mas. Full variasi teman-teman. Asli ganteng ya, terminalnya api, bis-bis yang masuk api-api ya. Cuman ini sepedanya masih berserakan gini teman-teman. Depannya ditata rapi mungkin. Paraden sama Ferrari. Aku pernah review armada ini ya, pas ngisi Lentayu teman-teman. Dulu sering jalan Seragen ya, tapi sekarang malah sering ngisi rute Purwodadi teman-teman. Bareng-bareng masuk ya, kayak gini view-nya teman-teman. Asli keren banget ya view-nya. Nyenengin banget tanding di sini teman-teman. Jetbus 3 keluaran jetbus pertama sama Ferrari SR. Dua selendang SR teman-teman. Supirnya dari mana ya? Lupa aku teman-teman. Hari ini yang masuk jetbus 2 teman-teman ya. Double decker jetbus 2. Enggak yang an aja ya. Cari ancang-ancang dulu teman-teman ya sebelum belok. Karena ini kok tajam banget loh ini. Asli ini gue. Supir wes emang wes pro sih. Tinggi banget. Yang pakai jetbus keluaran double decker pertama ya, kembarannya ini an aja teman-teman, lebih boys lagi malah an aja. Sayangnya nggak yang an aja teman-teman ya. Mungkin yang an aja data apa ke arah timur teman-teman ya, teman-teman ya, keras-kerasannya ini. Kita dari Bojonegoro teman-teman.